Satu benda yang saya setuju dengan Dr. Masli Malik, okay, ini bukan politik, saya nak cerita sejarah. Saya bukan baru hari ini menulis di FB. Saya menulis sejak lama dulu. 2016 saya start mula serius di FB, menulis dengan pelbagai isu. Saya share video pengajaran, teknik-teknik belajar untuk anak-anak murid dan ibu bapa ajar anak-anak di sekolah. Saya mula aktif menulis di FB dan waktu tu rejaan lama. Memang saya ditukarkan kan sebab status FB saya menegur PPD saja 2016. Waktu tu dia jenis bersikap punitif. Kan dulu-dulu kan dia dalam jabatan, mana-mana jabatan pun politik mereka sangat-sangat besar. Pengarah JPN-nya sampai ke pengarah PPD-nya biasanya atas lantikan politik. Ada kabel dengan menteri, ada kabel itu ini, itu. Punca kerosakannya di situ. Kerana mereka atur orang-orang mereka di dalam jabatan, di dalam PPD. Mereka atur. Di jabatan lain saya percaya benda sama juga. Naik menteri ini kena buang orang-orang lain, naik orang-orang dia, menyokong kuat dia. Walaupun menyokong kuat dia ni tak layak pun berada di situ. Dia pancung banyak lagi pegawai senior lain yang lebih layak, yang lebih berdedikasi, tapi sebab dia orang kuat menteri mana-mana, dia boleh naik pangkat jadi ketua pengarah PPD, ketua pengarah JPN. Ini semua orang tahu. Orang JPN, PPD semua tahu. Ini bukan satu pembohongan. Ini adalah realiti kita dan benda ni kena ubah. Bukan jabatan pendidikan saja ni. Kena ubah. Kita bagi jawatan kepada orang yang berhak, bukan kepada kroni. Jadi bila saya menulis sejak dulu, waktu tu banyak bentuk hukuman bersifat punitif. Dulu kan banyak cikgu kena tukar ke pedalaman hanya kerana apa? Kerana ada logo PAS kat kereta. Pergi ceramah PAS ataupun pergi ceramah parti pembangkang. Kena tindakan tata tertibnya, kena tukarnya berapa ramai guru-guru itu teraniaya. Tapi bila peralihan kerajaan kepada Dr. Masli Malik, waktu tu KPM terbuka, sangat-sangat terbuka. Saya tak pernah lagi lihat kerajaan dan KPM seterbuka itu. Itu satu benda yang bagus. Benda yang buruk ada, tetap ada. Saya bukan nak kata saya sokong. Saya tidak berparti, saya tak pernah menyokong parti politik Dr. Masli. Jujur saya kata saya tak sokong parti dia. Tapi saya suka sikap dia. Bila dia ambil alih, ini cerita ya, bukan kata oh Cikgu Fadli ni nak suruh undi tu ni, tak, saya tak berpolitik, saya nak bercerita. Bila parti politik yang Dr. Masli teraju, dia mendengar, di sini mahalnya dia. Di sini mahalnya beliau. Di sini saya sangat hormat beliau. Sebab bagi saya selalu bagi tahu pada kawan-kawan saya, Dr. Masli ni bukan orang politik, dia orang akademik. Dia orang akademik. Dia tak layak berpolitik, dia tak pandai berpolitik. Saya cakap macam tu. Minta maaf Dr. Masli kalau tonton, saya bagi tahu Dr. Masli tak pandai politik. Dia dipergunakan oleh orang-orang lain. Tapi dia orang akademik. Apa itu orang akademik? Orang akademik dia sanggup mendengar apa cua benda walaupun tak sama dengan dia. Akademisyen, orang akademik, ahli akademik berhujah atas sesuatu benda, mereka akan terima pandangan yang berbeza dengan mereka. Itulah orang akademik. Tak ada masalah, kamu bawakan hujah kamu, kenapa kamu kata makanan ini tidak sedap. Aku berkata makanan ini sedap. Orang tu bawa hujah orang tu, walaupun dia masih stand dengan dia kata makanan ini sedap, tapi dia tetap hormat dengan makanan orang tu. Itu yang berlaku bila Dr. Masli menjadi Menteri Pendidikan. Jadi mana-mana penulisan, siapa-siapa pun yang condemn KPM, condemn sistem di kawasan itu, dia tak kenakan tindakan. Beliau buat apa? Beliau panggil ke pejabat menteri. Saya dapat hadir ke dalam, aku dapat masuk pejabat menteri. Dia nak apa? Dia nak dengar. Okay, Cikgu Badli, apa yang Cikgu Badli nak beritahu? Ini sangat bagus. Kita perlukan pemimpin seperti ini. Faham? Tak kisahlah pada parti mana-mana. Bukan kata jangan pula orang twist kenyataan saya kata Cikgu Badli suruh sokong parti Dr. Madri. Tidak. Jangan twist cerita. Cuma saya nak beritahu, beliau seorang ahli akademik yang mendengar. 6,000 dah di TikTok. Yang mendengar walaupun benda tu menentang beliau. Walaupun benda tu menentang beliau. Dia boleh dengar. Okey, dia bagi dua hala. Kita luah. Lepas tu dia akan bagi hujah dia. Cikgu, sebenarnya macam ni. Apa cikgu nampak itu betul. Tapi kami di KPM, kami nampak daripada arah yang lebih tinggi. Mana kepentingannya, kenapa silibusnya macam ni untuk sediakan tenaga peluang pekerjaan, tenaga kerja kepada
serata dunia, bukan kita fokus kepada penduduk Malaysia saja. Macam-macam lah hujah dia bila kita dengar. Wah, kita akan rasa, okey, ini orang yang boleh menerima teguran. Dan beliau juga menyatakan hujah beliau, jadi kita akan respect. Walaupun ada hujah beliau, kita tolak. Kata, alah, saya tak setuju dengan hujah doktor ni. Tak apa, dia tak marah. Ha. Tapi ada benda yang kata, eh, betul lah dia kata, rupanya aku silap. Itu yang bagusnya. Kita perlu orang macam tu untuk memimpin, yang mampu mendengar. Sebab saya hadir bukan atas kapasiti politik, tidak. Jadi di situ bagusnya beliau. Yang mana waktu tu, yang mana pihak parti lawan lah, cikgu-cikgu tau. Saya baca sangat banyak post cikgu-cikgu yang tak setuju kerana politik dia. Dia hentam Dato' Mazli, dia panggil capang, dia panggil si pendek, dia panggil menteri kasut hitam, menteri tul. Seorang cikgu boleh tulis menghentam menteri dia sendiri macam tu, apa tindakan? Tak ada. Saya sangat respect tentang tu. Padahal ini dah tahap menghina dah ni. Takkan Dato' Mazli diam dia cikgu ni sampai tahap macam tu. Waktu tu betul-betul bebas bersuara. Sampai tahap menghina pun beliau benarkan. Tak ada seorang pun ditangkap, dikenakan surat, kena tunjuk sebab, kena kaunseling, kena tata tertib disebabkan hentam. Padahal itu melampau. Saya tak pernah sampai ke tahap itu. Ha, saya tak adalah, kita tak setuju, takkanlah nak hina-hina orang pula apa semua, bukan saya lah tu. Tapi ada, nak bagi tahu, ada guru sampai gelar menteri capang, bercakap menipu, menteri tol tak masuk-masuk apa semua. Itu lantak, itu beliau dah sedia maklum sebagai ahli politik, ia kena hadap dah benda gitu. Tapi yang saya respectnya, satu respect saya boleh bagi tahu, beliau tak kenakan tindakan orang yang tak setuju. Ha, lepas saya dipanggil pun, saya masih lagi menulis benda yang saya sokong, saya tetap sokong. Ada benda saya tak setuju, antaranya isu Jawi. Antaranya isu nak perkenalkan English balik dalam matematik dan sains. Nak laksanakan semula ITEMS. Saya menulis tak setuju. Ya, waktu itu Dr. Mazli, saya kata, Dr. Mazli maaf saya tak setuju. Saya tulis secara terbuka, tulisan itu disiar oleh ribuan orang juga. Nak menandakan saya bukan nak bodek dia, tak. Kau betul, aku kata kau betul. Kau salah, kata kau salah. Ha. Dan bila saya kata saya menulis pendapat ni, ada kemungkinan pendapat saya tu hanya benar pada saya tapi salah pada orang lain. Tak ada masalah berbeza pendapat, tak ada masalah. Saya tak pernah ada masalah dengan orang berbeza pendapat dengan saya. Tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu, saya bukanlah kaki bodek, kaki jilat. Bila tak setuju, saya tulis tak setuju. Sampai ada satu masa beliau perkenalkan edufluencer. Mana education influencer lah. Influencer-influencer yang ada pengaruh, guru-guru ada pengaruh, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dipanggil, dikumpulkan dalam satu majlis. Saya tak dipanggil waktu itu. Saya pun WhatsApp dia punya pegawai. Kata, weh, kenapa aku tak dipanggil? Sebab ni kalau ikut namanya edufluencer. Waktu tu kalau kat FB tak ada orang lebih ramai followers dia daripada saya. Bukan nak bangga, minta maaf, cuma nak bagi tahu. Saya bagi tahu dia macam tu. Tak ada orang lebih ramai followers daripada saya. Kenapa saya tak dipanggil? Lepas tu adalah dia orang cakap, Dr. Mazli dah tak suka kau. Sebabnya kau lawan dia. Ada benda yang kau lawan dia. Kata, aku bukannya jilat dia. Benda dia betul aku sokong, tak betul takkan aku nak sokong. Aku bukannya hipokrit. Saya tak dipanggil tu. Kita tak kecewa pun, nak tanya je. Okey, tak apa, kau jalan lah. Tapi antara benda yang bagus saya boleh bagi tahu, yang wujud waktu itu adalah Guru Adiwira. Guru Adiwira ni satu negeri dia calonkan seorang guru tau. Guru yang dianggap terbaik dalam negeri tersebut. Dan saya berpeluang berjumpa guru-guru Adiwira. Guru-guru ni sangat-sangat hebat dalam jasa mereka, dalam pendidikan, dedikasi mereka, kerja buat mereka memang tip-top lah. Memang sangat-sangat tip-top. Saya sangat-sangat hormat pada mereka. Saya sangat segan pada mereka ini. Mereka memang berjiwa guru betul. Tapi malangnya antara sahabat saya, Cikgu Sam, saya pernah menulis tentang beliau. Cikgu Sam ni antara cikgu saya hormat, banyak sangat jasper. Jadi mereka perlu ada plan dulu. Mereka perlu ada soft landing dulu. Beberapa, bukan seorang, bukan dua, lebih. Dan guru-guru ini kalau saya sebut, KPM akan kenal. Sebab mereka adalah guru-guru Adiwira, guru-guru inspirasi, guru-guru hebat, guru-guru menang anugerah inovasi. Ramai mengatakan, Cikgu Fadli, saya sangat kasih sayang, suka sangat di sekolah. Jiwa saya memang di sekolah. Saya habis duit gaji, sebulan duit gaji untuk murid saya pun saya rela. Tapi dah terpaksa, saya terpaksa melangkah. Saya terpaksa undur diri. Kenapa? Kerana sistem yang tak mahu mendengar luahan akar umbi, tak nak dengar benda benar.
Dia nak dengar penipuan yang manis daripada kebenaran yang pahit. Orang yang berkata benar walaupun tapi benda tu pahit akan dikenakan tindakan, disekat kenaikan pangkat, tata tertib, disekat berbagai anugerahnya. Nak serta program tu program ni tak boleh disekat macam-macam. Yang jilat, okay, go on. Itu rosaknya. Di situ rosaknya. Dan rosak itu bermula bila? Bermula bila tampuk kepimpinan baru masuk balik. Dr. Mazli jatuh, masuk balik tampuk pimpinan baru. Dr. Razi first jadi menteri kanan pendidikan. Saya sangat-sangat hormat, saya sangat-sangat sokong rapat. Boleh gali di wall saya berapa banyak tulisan saya puja-puji beliau. Bukan puja nak bodek. Saya kata bagus menteri ini. Kita dia pegang dalam pandemik COVID, dia terus laksanakan TV pendidikannya itu ini, banyak sangat dia bagi ni. Kata menteri ini sangat bagus. Saya tulis sangat banyak tulisan tentang Dr. Razi. Carilah kat wall saya, memang banyaklah saya puji beliau. Pak, benda betul. Benda betul. Ha, benda betul kita katalah. Kita bukan nak puji untuk bodek dia. Tapi kita tahu, okay, benda ni dia buat betul dan bagus. Dan benda ni perlu disokong oleh guru-guru dan masyarakat dan ibu bapa. Jadi kita tulis dan banyaklah orang sokongnya. Kita setujulah. Namun, benda yang saya kurang setuju sikit, budaya lapuk lama berkembang balik dalam KPM. Budaya bersikap punitif, bersikap hukuman. Waktu itu, bila dah berkuasa beberapa lama, berbulan-bulan lepas tu, mana-mana guru yang menulis benda yang bertentangan, yakni yang mendedahkan kelemahan, yang menegur kecacatan dalam KPM, mereka kena surat. Mereka akan kena surat. Saya kena dikhususkan bersama guru-guru bermasalah lah waktu tu di Johor bila beliau menggang tampuk balik. Kerana apa saya menulis tentang isu guru? Kenapa guru diarah pulang ke stesen? Sedangkan waktu tu PKP, dia berada di zon hijau. Cikgu berada di zon hijau di Perlis. Sebab waktu PKP bermula, waktu cikgu di sekolah, diarah balik ke Subang Jaya, di mana tempat situ kawasan merah, yang mana langsung tak boleh bergerak. Sedangkan pembelajaran secara digital, saya kata boleh lah daripada rumah. Kenapa perlu panggil cikgu ke stesen? Semata-mata nak menyusahkan cikgu tu. Cikgu tu kena balik ke stesen, masuk berkurung di Subang Jaya dan rumah dia. Nak keluar rumah apa semua tak boleh. Terus kena positif COVID, anak isteri semua duduk kat kampung tu. Bagaimana orang nak kerja? Anak isteri duduk risau dengan anak isteri. Kita sendiri tak bebas keluar waktu tu. Saya menulis tentang tu. Terus saya kena panggil. Orang yang like pun saya pun kena surat. Waktu tu kata gila betul lah waktu ni. Dah jadi kuku besi balik dah. Mana demokrasinya dalam negara kita? Mana demokrasinya? Orang menulis menyuarakan pandangan. Tak setuju dengan pandangan tak apa. Bahas. Bahas secara akademik. Secara ilmiah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan. Pendidikan bermaksud ilmu. Bermaksud ilmu ini perlu dihujahkan dengan landasan ilmu. Yakni, tak ada orang benar, tak ada orang salah. Sebab tu bila Dr. Mazli naik, beliau ahli akademik. Sebab tu saya kata beliau ahli akademik. Beliau boleh menerima apa juga benda yang orang condemn. Sebab dia suka pada diskusi ini. Berbeza bila naik pada Dr. Razi Jidin ini, terus datang autokratik, dah jadi macam negara komunis. Langsung tak boleh bagi tahu aku tak setuju dengan benda ni. Kau tak setuju dengan apa-apa dasar kerjaan, apa-apa kerjaan buat, kau akan kena tindakan. Kau kena diam. Ini akta apa ini? Hukum rimba apa kita berada pada dunia hari ini? Hukum rimba. Inikah yang dikatakan Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyampaikan ilmu pada generasi? Menyekat idea-idea. Idea tidak boleh disekat. Tak boleh nak buat PKP untuk idea. Tak boleh buat Roblox untuk idea. Idea ini datang dan dia perlu diterima sama ada benar atau tidak. Setuju atau tidak. Discuss lah. Discuss. Tak ada masalah. Itulah baru negara demokrasi. Baru benar landasannya. Baru benar caranya. Baru betul lah cara. Barulah Kementerian Pendidikan. Open.